Sekitar kurang lebih 100 jamaah hadiri manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di lapangan badminton, Gorowong Kaum, Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Jawa Barat, pada Ahad malam, 21 Juli 2024. Selain dihadiri para ulama, tokoh masyarakat dan aparat setempat di lingkungan Gorowong Kaum, jamaah memadati area lapangan badminton. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Majelis Zikir Adzikro Karawang. Tak hanya pembacaan manakib, panitia Majelis Zikir Adzikro pun menyantuni para anak yatim piatu warga setempat dan dari luar. Tujuan dari acara tersebut untuk mempererat tali silaturahmi antara jamaah manakib dari beberapa tempat. Dalam sambutannya, Ketua DKM At-Taqwa Ustaz Nandar Sutaji mengapresiasi kegiatan zikir manakib yang diselenggarakan oleh Majelis Zikir Adzikro. Untuk meningkatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya sangat bahagia, salah satu dari ingin mendapatkan keberkahan dari suatu kampung adalah dengan memperbanyak zikir. DKM Masjid Jami At-Taqwa memberikan peluang kepada jamaah manakib, kalau memang ingin memakai masjid untuk berzikir terbuka, jadi tidak ada kategori dilarang di masjid, mau di luar maupun di dalam. Sementara Ketua Pelaksana Manakib Majelis Zikir Adzikro Saipudin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mensupport dan alhamdulillah acara manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diselenggarakan oleh Majelis Zikir Adzikro berjalan dengan lancar. Semuanya telah berjalan lancar dalam rangka acara zikir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Masjid Zikir Adzikro dengan beberapa susunan acara di antaranya halal bihalal, pergian umroh saudara Samsudin bin Haji Mansur, terus pembagian santunan untuk yatim piatu dan zikir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semuanya telah berjalan lancar dan kami ucapkan untuk semua kru panitia para jamaah yang telah mensupport semua, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang tadi kami lakukan istilahnya mendapatkan barokah dari Allah dan segala sesuatu Allah mudahkan. Amin. Tujuan dari acara ini? Tujuan dari acara ini adalah mempererat tali silaturahmi antara jamaah manakib dari beberapa tempat. Jamaah manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu hadir baik dari warga lingkungan Gorowong Kaum dan luar Kelurahan Adiarsa Timur serta para tokoh agama, ulama dan masyarakat sekitar nampak larut dalam syalawat, tasbih, tahlil, dan doa. Salah satu cara mencintai dan menghormati para wali adalah dengan membaca manakibnya. Melalui bacaan manakib, manusia bisa mengetahui kesalihan dan kebaikan yang dilakukan para wali semasa hidupnya, sekaligus meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri menyandang gelar sebagai Sultan Al-Aulia atau pemimpin para wali. Beliau merupakan pendiri Tarekat Qadiriyah yang pengikutnya tak kalah banyak di tanah air. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan Azam TV Jabar melaporkan.